Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pengalaman pertama saya yang ada di Moskow ya, Rusia. Kebetulan ada semacam tugas, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar nuclear knowledge management di sini ya, di Moskow, Rusia. Nah, ini hanya kenang-kenangan saya aja pribadi ya, sembari ya melihat sekitar sini. Kebetulan nih taman, saya kurang tahu nih taman apa ya, karena ya gimana ya, nggak cek dulu di Google, jadi langsung aja depan hotel, kebetulan deket. Jadi saya akan coba keliling di sini untuk mengabadikan momen ini, mumpung lagi ada di sini ya. Sebenarnya ini juga buat kenangan juga nanti. Oke, ini taman salah satu di depan hotel ya, park in. Nanti coba keliling ya. Nah, ini salah satu patung yang mungkin tokoh di sini. Babe juga, sorry. Ingatnya babe aja. Bentar ya. Nah, oke. Ini keliling. Ini benar-benar bagus ya, taman bunganya ini. Ini nggak ngerti nih bahasa Rusia. Satu delapan delapan dua satu sembilan empat sembilan. Nah, di depan ada yang ngasih makan burung darah nih. Ada tempat duduk ya nih. Ini udaranya seger banget, serius seger banget. Padahal ini di pusat kota juga ya. Seger, rasanya tuh satu seger, oksigennya benar-benar beda banget lah pokoknya kan. Nah, ini mengingatkan saya busway ya, panjang banget. Ini halte soalnya. Jadi seger itu pertama, yang kedua juga pastinya bersih. Di sini saya nggak menemukan sampah plastik. Terus papan-papan informasi yang besar itu di sini jarang juga ya, nggak terlalu banyak. Jadi area itu benar-benar clean. Kalau di kita kan misalnya papan informasi, maksudnya papan informasi ini kayak misalnya nama toko besar banget gitu. Nah, di sini tuh enggak. Misalnya ada toko, ada apa tuh enggak masang itu gede-gede banget, enggak. Beda banget lah. Sering kan disebut sebagai sampah informasi ya. Jadi kadang-kadang papan informasi kayak spanduk-spanduk besar itu misalnya di bundaran dipasang tidak teratur, kadang enggak ada izin. Nah, di sini benar-benar bersih. Nah, ini depan hotelnya. Kebetulan deket ya. Jadi saya muter-muter aja buat kenangan. Ini burung darahnya mendekat, disangkanya mau ngasih makan. Aduh, sorry ya, saya nggak bawa makanan. Biasanya dulu kebeneran saya pernah melihara burung darah ya, teman-teman. Jadi tak kasih jagung, padi, ya terus ya biji-bijian lah, kacang hijau. Ini nama penyewaan sepeda juga ada. Oh, benar-benar udara segar banget ini. Bentar, ini udah jam berapa ya? Ini nggak berasa nih kalau jalan keliling di sini 1 jam 2 jam. Ini kalau jalan di sini terus lurus asik. Kebetulan beberapa udah saya dokumentasikan di channel yang lain ya, channel Babe. Oke, ini sementara cukup. Nanti kalau ada waktu, lain waktu disambung lagi. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.